perubahan pergeseran jadwal pasar Beringin Ampah. Dan juga sekaligus hari pertama juga untuk penutupan pasar mingguan di Temenggung Jaya Karpi. Nah, khusus untuk pasar Ampah sendiri Pak, pantauannya pagi hari ini gimana Pak? Ya, terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Saya ada hari ini, pagi ini jam 5 pagi sudah di pasar Ampah ini. Saya datang ke sini dan berangkat memantau apa namanya kebijakan pemerintah daerah untuk membuka pasar mingguan pada hari Senin di pasar Beringin Ampah ini dan menutup pada hari Jumat. Nah, setelah kami ke sini dan sebelumnya mohon maaf, maka kebijakan ini memang sudah kami sosialisasi sejak awal Desember kemarin. Karena kami sudah sosialisasi baik melalui UPT ini, UPT Pasar Ampah, baik melalui kelurahan, melalui kecamatan, melalui media-media sosial kepada masyarakat, melalui surat dan lain sebagainya, melalui pamflet sudah kami laksanakan dengan baik. Nah, sesuai dengan apa namanya ketentuan dan kesepakatan kami, kesepakatan pemerintah daerah bahwa sejak hari ini tanggal 3 apa namanya pemberlakuan pasar pada hari Senin di Ampah. Tuh. Nah, setelah kami pantau dari pagi, saya sudah jam 5 sudah di sini dengan teman-teman. Sudah datang ke sini, kita memang ada sebagian apa namanya pedagang yang biasanya berdagang pada hari Jumat memang datang hari ini. Tapi tidak apa namanya tidak semua. Mungkin mereka masih berpikir-pikir atau masih melihat perkembangan, tetapi harapan kami ke depannya mereka tetap melaksanakan berdagang atau melaksanakan mengikuti di pasar ini pada hari Jumat, hari-hari Senin maksud saya, Senin. Nah, kami tidak berharap seperti kebijakan ini memang tidak populer, tidak seperti membalik telapak tangan. Tapi harapan kami berangsur-angsur sehingga pada akhir Januari nanti atau awal Februari semuanya sudah clear semua. Nah, kalau hal seperti ini masih saja apa namanya masih belum dijalankan, barangkali nanti atau kebijakan kami akan apa namanya berkoordinasi dengan UPD-UPD terkait. Mohon petunjuk dari pimpinan, mungkin apa namanya pada kalau masih memang ada hari Jumat dari luar daerah kita akan tutup sekat di perbatasan-perbatasan seperti di Pasar Panas dan lain sebagainya itu. Nah, untuk tidak lagi berjualan ke sini pada hari Jumat, tapi membiarkan dan mempersilakan teman-teman berdagang pada hari Senin. Mungkin itu. Sekali lagi kami mohon maaf kepada kita semua. Kebijakan ini adalah kebijakan kita semua dalam rangka pemerintah mengambil kebijakan sudah barang tentu apa namanya sudah berpikir baru apa namanya plus minusnya kemungkinan-kemungkinan apapun. Yang perlu kami sampaikan bahwa setiap kebijakan pemerintah itu adalah demi kepentingan masyarakat. Itu intinya. Memang benar, setiap kebijakan itu dia memang ada pro dan kontra. Tapi marilah pada saat ini kami mohon dukungan kita semua, dukungan masyarakat, dukungan para pedagang, dukungan para stakeholder dan UPD-UPD yang lain. Mungkin itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak.